kita band ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perburuan selesai guys. Kita mau pulang dulu karena udah maghrib. Eh, belum maghrib sih, bentar lagi. Oke, kita baru aja nyampe rumah dan ini pas banget kita nyampe rumah itu langsung azan maghrib. Tapi kita nggak bakal langsung makan makan yang tadi kita beli. Ya. Kita biasanya mau buka puasa dulu guys, buat membatalin dulu sama air kelapa dan korma. Jadi nanti setelah kita buka, nanti kita sholat maghrib baru kita nanti makan takjil yang tadi kita beli guys. Betul. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara minum yang baik tuh gini. Jangan kayak minum kayak onta. Oke guys, kita udah selesai ngebatalin puasa. Kita mau sholat dulu, setelah itu kita bakal makan takjil yang tadi kita beli. Jadi ini hasil buruan kita tadi sore. Betul. Ternyata cuma segini sedikit ya. Sedikit doang. Padahal ini tadi itu belanja berplastik-plastik, tapi setelah kita hidangkan cuma segini. Ya gimana enggak sedikit, orang kita belinya goceng, irit bener. Tapi enggak apa-apa. Kita kan cheating bukan berarti untuk makan sebanyak mungkin, tapi kita mencicil sebanyak mungkin makanan yang selama ini kita tahan, betul? Ya, betul. Supaya ayah enggak ngeces. Ntar bayi yang ada di dalam perut. Gujrot. Terus ada bakso bakar juga, martabak telur, ada corn dog, ada dimsum, ada takoyaki dan gorengan. Kita sekarang makan apa dulu ya? Yang paling ngiler yang mana? Oh, supaya nyobain ini sih. Aku ini dulu aja, bismillahirrahmanirrahim. Barengan dong. Yaudah ini dulu, bismillahirrahmanirrahim. Tos dulu. Can. Enak. Buset, sampai kriuk-kriuk gitu. Enak di mulut. Sekarang kita cobain martabak telur. Kelihatannya sih enak sih. Ini yang jual temennya, istri aku. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Wahibu kimit lama anti. Enak banget. Kamu pakainya. Cabai. Mantap. Nah, dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita makanan yang ketiga. Sabar. Emang kayak gini juara iya banget. Itu masalahnya, efeknya itu. Kalau sering. Kalau sekali-kali nggak apa-apa kan. Saking excitednya. Dia tuh excited banget guys kalau mendengar kata cheating. Oke, next kita akan mencoba makanan khas Jepang, yaitu cireng. Takoyaki. Takoyaki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap makanan yang ada di sini memiliki cita rasa yang masing-masing, guys. Beda-beda. Yang ciri khas masing-masing. Iya. Cuma aku harus menahan diri untuk tidak tergiur. Demi baik. Karena kita diet tuh bukan cuma untuk nurunin berat badan, tapi kita juga ada tujuan tertentu. Betul. Betul. Oke, sekarang kita coba dimsumnya dulu ya. Sebenarnya kita itu makan dimsum itu biasanya pakai sumpit. Setelah aku tahu kalau tangan kita itu ternyata ada enzim, baik. Enzim yang baik untuk mencerna makanan, jadi aku nggak pakai sumpit. Aku tetap pakai sendok. Kita coba lagi ke saus. Sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut
Ini adalah makanan khas Korea yang ada di film Startup, guys. Kondog Jongmyeon. Cocok bro. Gimana rasanya? Enak. Enak. Ini dalamnya nggak ada apa-apanya? Keju. Cuma kejunya kan udah lama tadi kita belinya. Harusnya meleleh. Nah, kita cobain, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kejunya udah nggak meleleh soalnya kelamaan kita. Kayaknya aku nanti bakal nyoba bikin dimsum deh. Okay, next makanan yang sangat legend sekali, guys, di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu gorengan. Dulu sih kalau pas bulan puasa makan favorit harus selalu ada ini. Yeah. Aku pengen nyoba cirengnya dulu, guys. Cireng dulu. Nah, takut keburu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Juga. Gorengan yang paling enak tuh menurut aku di depan komplek aku. Enak banget. Apalagi cirengnya. Dimakan pakai cabai rawit. Kembali juga ya ngunyahnya. Capek. Setelah makan-makan kayak gini, itu efeknya pasti bakalan ngantuk banget. Iya, pertama ngantuk. Kedua, tenggorokan tuh sakit. Iya, betul. Kedua, tenggorokannya jadi kering. Ini aku udah kayak capek, lemes, udah pengen tiduran. Kalau makanan kayak gini tuh nggak boleh sering-sering kita makan. Ini kan makannya agak susah untuk dicerna, jadi takutnya nanti kita keseringan ngantuk, jadi kita nanti bakal sulit untuk beraktivitas. Hasil buruan kita udah kita makan, dan nanti bakal kita habiskan off kamera, guys, soalnya ini kita mau taraweh. Kalau kita habisin nanti kita takutnya nggak bisa taraweh. Itu kita udah keburu tepar duluan. Oke, jadi segini aja videonya. Semoga video ini bisa menemani kalian saat sahur atau berbuka, ataupun di saat kalian menunggu azan maghrib. Nggak boleh lah. Iya. Ntar keburu ngiler. Iya, bener. Oke, sampai gini aja videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Aku Ready. Aku Fruity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.